lapar aku. Aku makan. Aku minum. Sini wilet lah sebenarnya. All the time. Sate Padang. Biar Padang family. Kau udah kayak vlogger-vlogger kali, kayak habis syuting. Kayak apa vlogger asal aku segitu habis syuting ngobrol lagi makan break gitu. Guys. Jangan lupa subscribe channel gue. Lagi break ya? Iya. Yeah. Rasanya itu. Asih pantai. Apa ya? Tepungnya itu. Pas ketemu sama pelet. Ini sih bro, enggak lapar lu bawa minum. Dia bawa minum. Bohongin aja per Anda dengan minum alkohol ini. Aku udah makan. Ini teh tawar. Oh, ini teh tawar. Okay. Jangan ini kau ingat dulu. Tapi emang ini minuman sih, ini teh. Dia membohongi perutnya. Dagingnya itu loh. Ada tuh dia di ngapain makanan? Empuk. Dagingnya empuk. Ya. Tadi tepungnya ada apa hubungannya dengan tepung ya, bro ya? Sama pelet. Emang saya kuat, saya cukup menghirup udaranya saja. Coba kita okay. Tes kerupuknya ya. Ya, coba. Ini asli kampungnya Toing enggak? Padang kan? Padang kan? Kampungnya Piko banget ya? Iya. Buset parah banget. Coba. Masuk angin. Angin. Adanya hari ini kita ada di pasar Metro Atom kalau nggak salah. Di daerah Pasar Baru. Hari ini kebetulan kita lagi bekerja tapi tidak di atas panggung. Ini proyek pertamanya 420 bisa dibilang begitu. Kenapa? Karena halo, aku Giani, aku filmmaker. Tentang Fana tapi merah jambu. Ini perjalanan Hana dan Gandhi. Lebih ke perjalanan Gandhi sih. Tentang hubungan dia bersama Hana yang dimana Hana ini perempuan yang selalu ia temui di bis pada waktu yang sama. Perjalanan ini mendeskripsi malamnya Gandhi bersama Hana yang tak terlupakan. Kendala sih emang selalu ada kendala, tapi semua fun kok. Pengennya amin soundtrack film gue ya. Amin. Semoga jadi. Kita belum bisa share. Dan ini kita berkolaborasi dengan salah satu PH dan salah satu produk. Jadi hari ini kita bakal mengunjungi dua tempat. Yang satu di Pasar Baru tentunya, yang satu lagi di daerah Palmerah. Dan sepertinya ini akan memakan waktu yang sangat-sangat lama. Karena kita tadi nyampe di venue itu jam 5 dan sekarang sudah jam 9:30 malam dan kita belum ngapa-ngapain. Kita masih menunggu dan menunggu. Cara push up yang benar ini. Oke. Benar kali ya. Berapa kali? Oke,
kayak aku nggak terlalu mau jadi pemain film. Jangan jadi anak band. Iya, jangan jadi anak band aja. Tapi kalau ada yang mau nawarin nggak apa-apa. Langsung ke sini dulu. Langsung ke bawah. Kabarin ke manajer saya. Semoga. Oh iya, kenapa lama? Karena seharian hujan di Jakarta. Jadi setelah di set up, berteduh lagi. Pas mau naik, hujan lagi, berteduh lagi. Ya udahlah, kita tunggu saja. Mari kita berdoa untuk gambar dan kerpetain kita masing-masing. Semoga acara di Awesome 2018 ya, bisa berjalan lancar. Amin. Amin. Mari kita berdoa, dimulai. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Fort lagi sukses. Sampai mati. Amin. Halo, selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita sudah ada di Klaten karena nanti malam kita main di Klaten Romantic Concert. Cuma kita aja. Iya. Kenapa lewat? Belum ya? Masuk ya? Jadi kalau nggak salah aku tuh anak-anak mahasiswa yang ada di Klaten bikin acara ini, salah satu sponsornya rokok, dan ini bisa dibilang sound station kalau nggak salah. Pas ada tempatnya depan pelunya aku ya, rokok masuk spare dulu. Gini. Pas Nui masuk, 2-1. Oh. Boleh, iya benar. Pas Nui masuk 2-1. Nah, kayak gini. Nui masuk. Itu kita satu bar, kita 1-1. Habis 1 bar, 2-1. Setting. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Kau gimana, Ing? Sehat? Sehat. Ini kita di Klaten ya? Klaten. Kemarin kita habis dari Jogja. Dan tadi malam kita seru-seruan di Estebir, Yogyakarta. Dan itu hampir sudah 2 bulan kita tidak main di Jogja. Dan tadi malam luar biasa. Yes. Lihat datanya lewat ini. Sudah. Lewat USB gitu. Sud. Sudah. Reset dulu. Mas, ini channelnya, Mas. Ini channelnya yang. Nah, nanti dari sini ada yang masuk ke mixer ini, Mas. Jadi nanti
tetap menyenangkan. Selalu rame Jogja tuh. Bulan besok kita ada lagi di Jogja. Bulan besok ya. Ini urutannya pasti pertama. Ini yang masuk ke mixer ini tuh. Bang Alex, yuk. Nanti. Pray, pray. Mari kita berdoa merawat agama dan kerjaan masing-masing. Semoga malam ini kita diberikan kelancaran. Tidak ada hambatan. Maksudnya aku minta sih dimensi dulu. Habis itu aku permintaan, habis itu diam-diam baru Desember ya. Oke, mari berdoa merawat agama dan kerjaan kita masing-masing. Kita masih ada 2 hari lagi. Semoga diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buat tadi sukses sampai mati.